Selanjutnya, saya akan menunjukkan ini. Do while loop, dan saya sudah mempunyai nomor 39. Dan di sini saya memberikan do. Dan di do saya langsung menuliskan system.out.println line titik koma, lalu di sini adalah NMR, lalu di sini adalah NMR plus plus, dan di sini saya memberikan while. Di while saya memberikan NMR lebih kecil, mungkin 45. Oke, di sini titik koma. Oke, di while saya membutuhkan kurung buka, bukan tanda seperti ini. Oke, seperti ini. Dan sekarang oke, do system out print line num num nnr, dan kita mulai dari sini. Dan jika saya start application, saya mempunyai 39, dimulai dari ini 39, 40 sampai 45. Dan jika saya memberikan sama dengan, dan jika saya start application, saya sudah mempunyai 39 sampai 45. Dan jika saya memberikan ini mungkin 20 dan saya start, saya mempunyai sesuatu yang lebih banyak karena dia dihitung dari nilai ini. Dan ini secara hasil sama dengan kita menggunakan for loop atau while atau do dan while seperti sekarang. Dan jika kita membutuhkan pengulangan, kita bisa menggunakan beberapa fungsi ini yang sudah saya tunjukkan di beberapa video tutorial terdahulu dan sampai saat ini. Oke, sekian pembahasan do dan while loop. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Salam.